أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن أزل zalatasaati Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَسْهَلُ كُلُّ مُرْذِعَةٍ عَمَّا أَرْضُعَتْ وتذوق كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَّارًا وَمَا هُمْ Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat kerasnya. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla shaytan Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaiton yang jahat. kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahtihi illa azabi sa'ir yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya ayyuhan in kuntum في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مد مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى إلى الدليل أمور لكي لا يعلم من بعد علم من شيئا ودر الأرض هامدة فإذا wa Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan hari kubur, maka ketahuilah. Sesungguhnya, kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Zalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil wa Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa <tuh> an اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang Tak ada keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَلَا وَلَا كِتَابٍ Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang dipercaya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Taniya'ita fihili yudhillah sabbilillahi lahufiddun ya'kis. يو Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar zalika bimma qaddam yadaka wa anna Allah abid akan dikatakan kepadanya yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu. Dan sesungguhnya, Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Wa <tuh> minan <tuh> nasi اعبدوا الله على اخر فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه قلب على وجهه خسرت يا akhirah wal mubin Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. يدعو من دون الله ما لا يدره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberimu zorot, dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. يدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudorotnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya, yang diserunya itu adalah sejahat-jahat kawan. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تختها الانهار ان الله aluma yurid sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Maka nyalunu alaiyyin suruhullohu fit dunya wal akhirati fal yamtud besabtin. الى السماء ثم يقطع فلينذر هل يذهبن كيده ما يغيث Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya Wa kadzalika anzalna hu ayatan bayyinati wa annallaha dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Innalladzi Sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Sabiin orang-orang Nasrani orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik Allah akan beri keputusan di antara mereka pada hari kiamat Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu Alam taro anna allaha judulahu man fis samawati wa fil ardi wa shamsu wal qamar wa nujum wal ثواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Inilah dua golongan: golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka... Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Yusharubihim mafibutunihim Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka Dan juga kulit mereka Walahum maqami'u min hadid Walahum maqami'u min hadid Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا وذاب الحريق Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasailah azab yang membakar ini." ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من Asawir min dhahabin wa lu'a wali basuhum fiha harir Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman yang mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. qawli hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Innalladzina kafaru wa yasudduna sabilillahi <Suluh> <Suluh> wal masjid جد الخروم الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بِال بذل من نذقه من عذاب sesungguhnya Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين dan sujud dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat baitullah dengan mengatakan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Wa fin nasi bil Tukarijalau ala kulli dhomiriya min minkulli fajjin Dan berserulah kepada manusia Untuk mengerjakan haji Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki Dan mengendarai unta yang kurus Yang datang dari segenap penjuru yang jauh Liyashadu manafi alahum wa yath كُرْسُ <سمروغ> مَلُوكِ فِي أَيَّامٍ على مَّا لُومَاتٍ أَلَمَّا رَزَقُوهُم مِّن بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir <silence> <silence> Sumal wal wal WA <ATIAKAH> <SILENCIO> <SILENCIO> Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu Baitullah Zalika wa man حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأهلت لكم الأنعام إلا ما يثلى عليكم فاجتنبوا الرجس من Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. خُنَفَاءَ لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او ته Wabirikh fi sahiq Dengan ikhlas kepada Allah tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh zalika wamay yu'azzim syaraillohi fa inna man taqwall qulub demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Lakum fiha manafi'u ila jalim musamma Thumma mukhilluha ilal baitil bagi kamu pada binatang-binatang hadyu -binatang itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq Baitullah ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu qulubuhum wasubbirna lamma رزقناهم yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطي وأطعموا وأطعموا القانئ والمعثر كذلك شخرناها لكم لعلكم تشكرون يشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذ قل اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانئ والمعتر Maka dzalikashakharnaha lakum la'allakum tashkurun Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم daging daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagumkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Udzinalilladzina <tuh> zulimu wa inna Allah ala laqadir telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. Al-lathīna uqriju min diyarīhim bi ghairi haqqin إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفء الله الناس بعذهم بِبَعْدٍ له صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينشرن الله من ينشره ان الله لقوي عزيز yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manu sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasroni, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat. Lagi maha perkasa. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Walillahi umur Al-lazina immakannahum fil ardi aqamu sholata

yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad dan Samud. Wa qawmu Ibrahim wa Dan kaum Ibrahim dan kaum Lut. Wa ashabu madyana <Sosipan> wa kuziba Musa fa am laitu lil kafirina thumma akhattuhum nakir dan penduduk matian dan telah didustakan Musa lalu aku tangguhkan azabku untuk-orang untuk orang-orang kafir kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka itu. Dan penduduk matian dan telah didustakan Musa. Lalu aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka. Faka'ayim koryatin ah, لقناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقسر مشيد Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya Yang penduduknya dalam keadaan zolim Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya Dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan Dan istana yang tinggi افلم يسروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها fa inna hala ta'mal abusur lati sudur maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.

kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya yang penduduknya berbuat zolim. Kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah kembalinya segala sesuatu. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس انما Zerum mubin, katakanlah, hai hey manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَسْهَابُ الْجَحِيمِ Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قُبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ألقى الشَّيْطَانُ فِي أُمْ نيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaiton pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaiton itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaj'alama yuqqi syaitonu fitnah نة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya dan sesungguhnya Orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat Walialamal ladzina utul ilma annahul haqqum rabbika faya منو به فتخبت له قلوبهم وان الله لهدي الذين امنوا الى شروط مستقيم dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al Qur'an, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. الملق يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami

wa dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. <tuh> Zaunahu inna Allah ghalimun Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat surga yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha penyantun Zalika wa aqaba bimis lima'u uqiba bihi summa bukhiya alaihi Inna Allah al Ghafur Ghafur. Inna Allah al Ghafur Ghafur. Demikianlah dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita. Kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar maha pemaaf, lagi maha pengampun. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Zalika <Suluh> bi وَأَنَّمَا al kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang Hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسبخ الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit? Lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya, Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Lahu ma fi samawati wa ma ardi wa inna Allah lahu al-ghuniyul hamid Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan sesungguhnya, Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Alam anna Allah sakhara lakum ma fil ardi walful kata jari fil bakh. رب بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه Inna allaha bin nasil ra'ufur rahim Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi. Melainkan dengan izinnya, sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. وهو الذي اياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu fa la yunazi'unna amri wa da'u ila rabbika innaka la'ala huddam bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Wa injadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'amalun dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah ya'kumu baynakum ya'umal qiyamati fi makuntum fi hitak talifun Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya, yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Laut Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu amat mudah bagi Allah. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما لضا Dan mereka menyembah selain Allah. Apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zolim sekali-kali, tidak ada seorang penolong pun. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسألون طون بالذين يثلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, "Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir." Dan Neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya ayyuhan nasudrib masalun fas اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله يَخْلُقُوا ذبابه ولو اجتمعوا له Hai manusia telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pulalah yang disembah ma <tik> Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah yastafi minal malaika di wa minal nas Inna Allah sami'un basir Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. تُرْجَعُ Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من خرج مِنْ ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شيدا عليكم

Manasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, dirikanlah sholat. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.